hebat banget orang ini. Mampu bertahan hidup selama 30 hari di hutan Amazon. Ini film true story. Berdasarkan kisah nyata. Wah, keren banget. Assalamualaikum, Om Ibnu. Om Ibnu. Ara, ada apa, Ra? Ini Om, aku disuruh Ayah nganterin mie untuk Om Ibnu. Kan di bulan suci Ramadan itu harus berbagi. Wah, kamu baik banget, Ra. Makasih ya. Iya, Om. Sama-sama. Okay. Kata Ayah, kalau kita ngasih satu, bisa jadi 10, tahu, Om? Oh. Nih. Makasih ya, Om. Ya, sama-sama. Om, lihat ganti karakterku enggak? Enggak. Ya udah ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau langsung pulang, Ra? Mau ke tempat Pak RT, Om. Siapa tahu ini jadi 100. Ada apa, Om? Ini, Din. Tadi kan Ara kesini. Nah, terus ngasih Om mie satu. Om disuruh membalikin 10 mie. Oh, doang. Pasti lagi nonton film. Film, terus yang ditonton film, terus. Serem banget di tengah laut. Kalau aku makan hiu gimana ya? Din, kamu tuh lagi nonton film apa sih? Tiap hari nonton film terus. Emang gak bosan apa? Om gimana sih? Gak banget deh. Dinda itu lagi nonton film survival berdasarkan kisah nyata. Nah, dari film ini itu kita bisa belajar banyak hal. Om bayangin deh. Misalnya, kita terjebak di dalam hutan, di tengah lautan, atau di gurun pasir. Terus kita kekeringan. Habis itu, kita nggak punya makanan, Om. Tapi, dengan menonton film kayak gini, kita tuh udah tahu ilmunya. Udah tahu caranya bertahan hidup. Om? Huh? Om? Ngilang. Aneh. Kok bisa sih, Mbul, kepalamu sampai bocor kayak gini? Enggak tahu, Pak RT. Wong aku lagi enak-enak duduk tiba-tiba ada yang lempar. Kasihan banget sih, Mbul, kamu. Udah selesai. Ya udah, Pak RT mau pulang dulu. Oke. Iya, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak RT. Oke. Ara, mau kemana? Ini Om, aku mau ke rumah Pak RT. Oh, baru aja Pak RT dari sini. Oh, itu kepala Om Timbul kenapa diperban? Oh, ini tadi ada yang lempar, Ra. Yang lempar tega banget ya, Om. Iya, Ra. Dilemparnya pakai gasing karakter lagi. Kan keras. Oh, no. Waduh, jangan-jangan itu gasing karakterku. Hey. Terus sekarang gasing karakternya mana, Om? Ada, Ra. Ini. Alhamdulillah, gasing karakterku ketemu juga akhirnya. Itu gasing kamu, Ra? Iya. Jadi nggak perlu repot-repot beli lagi deh. Iya, Ra. Untung kena kepala, Om. Ya udah ya, Om. Makasih. Ya, sama-sama. Yeah. Untung ada saya. Wah,
Hebat banget orang itu, bisa bertahan di tengah laut selama 40 hari. Aku juga harus bisa. Om, mulai hari ini aku akan puasa selama 10 hari tanpa makan dan minum. Oke guys, jadi ini adalah hari pertama aku menjalani puasa tanpa makan dan minum. Doain ya guys, supaya aku kuat. Oke. Upload. Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah azan maghrib. Din, ayo kita buka puasa. Enggak om, om gak inget tadi aku ngomong apa. Oh iya, inget Din. Kamu puasa gak makan gak minum ya? Ini hari kedua puasa aku. Kok badan aku udah mulai lemes ya? Din, kamu gak ganti baju? Enggak om, kan bertahan hidup. Kamu tuh Din, kemarin gak ikut buka, tadi gak ikut sahur. Kamu beneran mau ngelanjutin puasamu? Lanjutlah om, Ninda pasti bisa. Oke. Dinda, main yuk. Arah. Kak, kita main hoverboard yuk. Main hoverboard? Tapi kalau aku ikut main hoverboard, nanti aku tambah capek, makin lemas, haus. Main hoverboardnya lain kali aja ya, Rah. Kenapa kak? Gak apa-apa kok. Kenapa badan aku semakin lemas? Allahu Akbar. Din, ayo buka puasa. Kuatkanlah hamba ya Allah. Ya ampun, mukaku udah pucat banget. Aku harus tetap bertahan sampai hari ke-10. Hah? Berat badan aku turun 10 kilo. Dinda, kamu gak apa-apa, Din? Udahlah, Din. Mending kamu makan aja. Om ambilin makan ya. Jangan, Om. Dinda kuat kok. Buktinya mereka aja yang di film bisa kok bertahan hidup lebih dari 30 hari. Tapi, Din. Udah, Om. Dinda kuat kok. Haus. Din, badan kamu panas banget. Kamu demam tinggi. Om ambilin makanan ya. Jangan, Om.
Ini tuh udah hari ke-9. Tinggal satu hari lagi kok, Om. Pokoknya kamu harus makan dan minum, Din. Om gak mau tahu. Om tuh gak bisa ngeliat kamu sakit. Om tuh gak kuat kalau ngeliat keadaan kamu tuh seperti ini. Apa kita pergi ke dokter aja, Din? Ya, ya. Enggak, Om. Dinda enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa gimana? Jelas-jelas keadaan kamu seperti ini. Hah? Dinda enggak apa-apa kok, Om. Om Ibnu enggak usah khawatir ya. Kenapa badanku menggigil? Kayaknya aku udah gak kuat lagi, ya Allah. Om Ibnu. Buka puasa. Dari tadi tak liatin ngelamun aja. Iya, Om. Ternyata yang tadi itu cuma halusinasi aku aja. Kirain beneran nyata. Din, ayo diminum. Iya, Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Din, besok Om mau pergi ke hutan selama 10 hari, mau belajar bertahan hidup.